seorang YouTuber yang diduga mencabul isteri orang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Syajika TV. Okey, jadi pagi tadi kita dihangatkan dengan satu berita mengenai seorang YouTuber yang diduga mencabul isteri orang. Berbagai spekulasi dan andaian dari netizen tentang berita ni mengatakan YouTuber ni daripada Kelang lah. Ada yang mengatakan YouTuber yang bermula daripada A ataupun K. Aku tak nak cerita panjang pasal isu ni, cuma aku nak kongsi dan sedikit nasihat untuk diri sendiri jugalah tentang berita ni, supaya kita dalam melakukan suatu perbuatan, apalagi anda itu seorang public figure, kenalah berhati-hati sebab kat luar sana banyak mati memati. Kita buat ke tak buat ke hanya Allah dan kita saja yang tahu. So aku harap dekat luar sana stay safe, okay? Thank you.